Saudara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri rencananya akan mengumumkan sosok calon pendamping untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada September mendatang. Terdapat 10 nama sudah diverifikasi sesuai visi misi partai. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menjelaskan dalam mencari pasangan cawapres, PDI Perjuangan akan mempertimbangkan aspek duit tunggal dengan kepemimpinan Ganjar dan elektoralnya. PDIP juga akan berkoordinasi dengan partai-partai pengusung untuk menentukan nama pendamping Ganjar. Ibu Mega sudah punya 10 calon, itu kan terus dilakukan pendalaman secara dinamis pemetaannya, bagaimana kesesuaian kepemimpinan dengan Pak Ganjar, termasuk juga tantangan-tantangan geopolitik yang diadakan bangsa ini. Karena di dalam percaturan global kita harus jauh lebih aktif lagi, dan itu sudah diawali oleh Presiden Jokowi ketika mengadakan G20, kemudian berhasil juga sekarang ini memimpin keketuaan di ASEAN.